Ya, kita masuki segmen Buletin Haji pemirsa. Seorang tukang becak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akhirnya menjalankan ibadah haji setelah 21 tahun menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung. Meski berpenghasilan pas-pasan, namun kesabaran dan tekad kuatnya mampu membawa dirinya mewujudkan impian beribadah haji bersama sang istri. Inilah Raswan, seorang warga Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Cilacap, Jawa Tengah, yang setiap harinya mengayuh becak untuk mencari nafkah. Profesi ayah dua anak ini telah dilakoninya sejak berusia remaja. Namun siapa sangka, dengan penghasilan pas-pasan, Raswan akhirnya bisa mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci. Ya, dengan kesabaran dan ketekunan, rupiah demi rupiah yang kumpulkan sebagai tabungan. Setelah 21 tahun menabung, jerih payahnya pun terbayarkan dengan keikutsertaannya pada rombongan calon jemaah haji 2017. Sholat tahajud malam, saya sholat minta kepada Allah, minta selamat waras dunia akhirat, minta rezeki sing berkah barokah. Ini Gusti Allah, aku jaluk rezeki sing akan besok nang Baitullah lah. Aku kiar melebur dosa, sebab aku dosanya anu akeh banget. Raswan dan istrinya Masibi bergabung di kloter 45 yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 9 Agustus mendatang. Perjuangan Raswan sang pengayuh becak demi menunaikan ibadah haji ini menjadi gambaran bahwa setinggi apapun cita-cita pasti akan tercapai dengan niat dan kemauan yang kuat. Heri Susanto, MNC Media, Cilacap, Jawa Tengah.